Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sahabat Eco Racing maupun sahabat-sahabat yang lain. Kami berada di lokasi Bapak Haji Agus sekarang, testimoni Eco Farming, di mana beliau menanam cabai besar yang masih berumur 21 hari. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat luar biasa. Mari kita berbincang-bincang sama Pak Haji Agus tentang manfaat Eco Farming. Waduh, luar biasa pertumbuhannya, baru 21 hari pertumbuhannya sudah luar biasa. Bagaimana Pak Haji Agus tangkapannya Anda tentang Eco Farming? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya ingin sharing aja, berbagi informasi bahwa yang mana Eco Farming yang tadinya sangat tidak masuk akal menurut saya pribadi, tapi luar biasanya setelah saya coba satu kali memakai Eco Farming, yang biasanya cabai saya berumur 21 hari itu belum ada buah seperti ini. Coba dilihat teman-teman semua guys, ini seperti ini. Biasanya umur 21 hari itu masih murni, tidak ada kembang, masih murni yakni batang, dengan besarnya kurang lebih setengah jari saya, satu jari saya. Tapi luar biasanya guys, coba dilihat sekarang dengan satu kali aplikasi pakai Eco Farming ini sudah sejengkal lebih. Terima kasih Eco Farming, semoga yang lainnya bisa mencobanya melewati Eco Farming, dan semoga bermanfaat bagi petani kebelakangnya. Dan ini insya Allah saya berjanji bahwa Eco Farming memang bagus, dan saya akan pasarkan Eco Farming di seluruh Indonesia. Sekian bincang-bincang kami dengan Bapak Haji Agus. Semoga hasil pertaniannya melimpah. Dan untuk sahabat-sahabat semua yang belum memakai Eco Farming, saya berharap untuk mencobanya. Karena apa? Hasilnya insya Allah akan luar biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.